warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras ya, dan juga salam olahraga nih untuk seluruh sobat berdealer semua dimanapun sobat berdealer berada. Semoga sehat-sehat, semoga rezekinya lancar ya, banyak duitnya lah, amin ya rabbal alamin. Itu adalah harapan semua orang guys, sobat berdealer banyak duitnya biar bisa beri senapan guys aspat Indonesia. Oke, untuk sobat berdealers ya, kali ini berjumpa lagi nih bersama saya CS Dita di channel YouTube-nya Grosir Senapan Angin. Nah, channel YouTube ini merupakan salah satu channel resminya guys Asport Indonesia sobat berdealers. Yang belum di-subscribe bisa di-subscribe duluan karena subscribe itu gratis ya, gretong. Gratis banget, tinggal diklik. Nah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan edukasi lagi-lagi edukasi. Nah, edukasi kali ini tuh tutorial ya. Tutorial gimana sih caranya merakit senapan Predator bocap 500cc ya. Predator bocap 500cc. Oke, langsung saja ya. Kalian bisa tonton ini, nanti akan saya tunjukkan dari teknisi kami gimana cara merakitnya. Cara merakit senapan bocap Predator. Pertama masukin tabung, benar-benar kencang. Gua pasang rel ke bawah. Sudah kencengin bautnya. Oke, baut atas pasangan ini ya, penting. Oke, beres ya. Oke, terima kasih. Oke, sobat berdealers, barusan sudah
penjelasannya ya. Semoga Sobat Berdurus bisa merakitnya ya. Itu senapanya bocap predator bocap 500cc itu bagus banget powernya. Dan juga kualitasnya sangatlah oke, no kaleng-kaleng ya. Untuk Sobat Berdurus yang pengen beli senapan predator itu tentunya untuk tampilan ya dan juga kualitasnya lebih bagus ya. Ya selera sih Sobat Berdurus, kan ada nih yang pengen pakai yang popper kayu yang PCB biasa, tapi ada juga yang pengen jenisnya predator. Nah, senapan PCB predator bocah 500cc tadi ya, untuk cara merakitnya juga sangatlah mudah, semuanya pasti bisa mengikuti caranya asalkan disesuaikan ya sama video tadi, nanti bisa ngerakitnya mudah banget. Nah, untuk Sobat Berdurus yang mau order senapannya predator bocah 500cc bisa banget banget, bisa banget. Caranya order langsung aja chat ke WhatsApp di CS kami ya, langsung aja di nomor di bawah ini, dan juga pastikan CS kami menyertakan nomor rekening atas nama Universitas Mulia Jaya, bukan di nomor rekening lain. Terus kalau Sobat Berdurus yang mau order COD bisa ya, senapan bocah predator bocah Marsese COD Mbak, bisa nggak? Bisa sekali, kalian bisa COD juga. Terus yang mau order di marketplace di Shopee dan juga Tokopedia bisa ya, ada juga marketplace kami resmi ya guys, Aspa Indonesia, langsung aja di order. Nah, yang mau beli lain-lainnya, yang lainnya ada pompa ya, ini ada di belakang saya, ada pompa. Sebenarnya pompanya macam-macam, nanti bisa dikepoin, langsung aja chat CS kami ya. Ini salah duanya, ini ada dua pompa di sini. Ada juga teleskop, pokoknya macam-macam deh. Kita juga jual aksesoris lainnya ya Sobat Berdurus, ada laser, ada mimis, ada macam-macam ya. Oke, untuk Sobat Berdurus silahkan ya untuk order senapan maupun perlengkapan hunting lainnya dan aksesoris lainnya, insya Allah kita jual ya. Nah, oke, untuk Sobat Berdurus ya, terima kasih karena sudah tonton video ini. Semoga video kali ini bisa menjadi rekomendasi untuk Sobat Berdurus yang pengen beli senapan yang baik, senapanya itu yang dimana ya baik, kualitasnya yang baik ya di GSA Aspa Indonesia, dan bisa juga menjadi edukasi nih gimana caranya merakit senapanya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.